Hi guys, welcome to Dominic Cabin. Hari ini Dominic lagi mau perawatan gigi nih guys. Yuk kita lihat gimana giginya Dominic. Oh, wah, Pak Dokter Gigi, datang. Si Dokter Gigi, ada yang salah dengan gigi. Ini Dominicnya. Ayo periksa. Wah, Dominic mau cabut gigi apa mau ngini gigi? Guys, Dominic jadi dokternya ternyata guys. Ada pasiennya dia guys. Ini ketakutan nih suruh banyak. Ya takutan. Ah, giginya kena kelopak semua. Letakkan permen di atas piring. Ternyata banyak banget ada kotoran-kotorannya nih guys. Tadi dia makan permen. Iya, banyak makan. Kan ini permennya. Giginya jadinya kayak kekikis gitu loh guys. Sisa sayuran. Tuh masih banyak, ambil dong. Oke. Ayo kita cari gigi yang berlubang. Sekarang di ronsen dulu gigi ya guys. Tuh patah giginya dong. Kamu keren. Empat gigi ini berlubang dan harus diperbaiki. Guys, foto giginya guys. Sekarang kita mau. Oh, dipatahin giginya. Dia dirapiin. Good. Gigi kedua, good. Gigi ketiga, good. Gigi keempat. Good. Tambal area. Sekarang kita pasang ya guys gigi tambahannya. Good, terus. Good. Nih. Coba sini. Yeay, lagi. Oke. Nah, ini kita pasang gigi palsu ya guys. Dengan bahan-bahan gigi. Oh, dikasih. Oh, gitu ya guys. Tuh kita ratakan ya guys supaya giginya itu kelan dengan sempurna. Jadi gigi asli, gigi palsu. Kelam. Wah, bagus banget ya. Temennya suka main ini. Iya. Udah. Satu gigi, gigi satu lagi. Nah, ini juga kita tambal ya, guys. Supaya giginya enggak kopong. Jadi kita isi giginya. Gigi ketiga. Oke, guys. Lagi. Guys, tuh. Oke guys, keempat giginya udah kita tambal nih guys. Wah, tambal ini. Yuh, di laser ya, diratain tuh. Berasap dia guys. Oke. Sekarang lanjut apa ini guys? Diratain. Yeay, gigi jadi kayak gigi baru nih teman-teman. Selesai. Semua gigi berlubang. Iya, udah selesai. Seneng banget sih rubah guys. Gigi jadi bagus. Terima kasih dokter. Jangan terlalu banyak makan permen dan gosok gigimu dengan teratur untuk membuatnya lebih kuat. Nggak boleh makan permen dan gosok gigi yang teratur. Buat kado. Kamu telah mendapatkan lencana sekep pantas. Lencana yang dikumpulkan dapat ditampilkan. Ada dua. Ini cepet gigi mana nih? Ini cepet gigi. Oke guys, sekarang kita lihat si kucing lagi kesakitan giginya. Sekarang kita membantunya guys. Sakit sekali. Biar cacat gigi lu, buka mulutmu. Ih, kotorannya. Iya. Yeah. Ini kotor sekali. Gosok dulu hingga bersih. Bersih dulu lidahnya guys ya. Ini. Ih, bau mulut. Bau. Hilangkan bau tak sedap dan segarkan napasmu. Nah, sekarang kita hilangkan bau tak sedapnya guys. Bau. Yeay.
sekarang kita ronsen dulu giginya ya teman-teman. Gigi berlubang. Wih, ini gigi banyak yang udah keropos. Ada lebih banyak lubang ditemukan. Tuh banyak banget. Gigi tiga giginya yang berlubang. Gigi harus dicabut nih teman-teman. Oh no. Kita cabut gigi yang rusak terlebih dulu. Cabut guys, gigi guys. Iya. Letakkan gigi yang rusak di atas piring. Lagi. Takut kasihan. Sakit ya, nangis ya nih. Cabut gigi ya guys. Kedua. Iya. Lagi satu. Letakkan gigi yang rusak di atas piring. Yeay, kecabut guys gigi ya guys. Oleskan salep anti radang. Nah nih, biar enggak infeksi ya. Tuh, biar enggak anti diri. Kakaknya Dominic giginya ya buat dalam makan permen sakit. Kita kasih bau dulu. Cuk. Wih deh. Lagi, masukin. Siapa ya diantara kalian yang juga udah cabut gigi kayak Dominic, coba komen ya. Itu bukan Dominic, itu kucing. Pasiennya. Kan ini buat hewan-hewan, bukan buat orang. Untuk membuat gigi dengan bentuk yang sesuai. Ini. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Ini udah bersih. Hubungkan bintang-bintang untuk mencetak gigi palsu yang sesuai. Ah, kasihan. Nah, pasien yang ketiga. Aduh, gigiku sakit sekali. Au. Biarkan aku memeriksa gigimu. Maten. Buka mulutmu. Sakit apa dia? Ya, kuning banget tuh. Periksa gusi. Gusi sedikit bengkak. Diperlukan perawatan anti radang. Berikan obat pada luka dan bagian yang bengkak. Siapa ini? Cuing. Nanti dikasih obat nih guys sama Dominic gitu ya guys. Tapi giginya doang. Ada Dominic aja. Ini satu. Udah cepet. Udah. Yeay, udah. Hari mesin untuk memeriksa dua gigi rusak ditemukan. Oh, kita harus cabut gigi. Dua gigi rusak ini memiliki lubang yang kecil. Diperlukan perawatan dengan menambal gigi. Boleh lubang hitam terlebih dulu. Yang menek aja. Dibersihin ya. Dibor ya guys. Ada banyak bakteri keluar dari lubang gigi. Segera usir mereka. Oh no. Kita mati bakterinya. Banyak bakterinya guys. Ini nih kalau yang giginya berlubang kayak gitu guys. Bersihkan gigimu dengan air. Kita bersihin dulu gigi bekas bersihan sampingan gigi berlubang ya guys. Lubang gigi sudah bersih semua. Ini udah malam mah. Tambah lubang gigi. Duduk dulu. Diisi ya guys, ditambah dulu gigi atas. Ada mereka aja, kan ini buat satu-satu. Tambah. Gamal gigi. Bara. Bili. Oke guys. Bara
bala-bala. Buatlah tambalan yang keras dengan sinar biru. Bala-bili-bala-bili. Iya, gigi rapi. Lubang gigi sudah ditambal semua. Sekarang, oke guys. Gigi bersih, diputihin gigi ya guys. Kelaminya naik dong yang benar duduknya dong. Oke guys, nah itu dia keseruan hari ini. Dominic jadi dokter gigi. Sudah menyelamatkan 3 pasien nih guys. Tapi mami yang jadi sakit gigi. Kalau gitu jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye guys, thank you for watching. Dadah. Dominic benar duduk.